Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar membuat amplop lebaran dan juga gantungan kunci. Langsung saja simak tutorialnya. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Langkah pertama, membuat dulu magic ring. Satu kali tusuk rantai. Di dalam magic ring isi dengan 9 kali half double crochet. Saya skip bagian ini, diteruskan sampai selesai. Sudah selesai. Kemudian slip stitch di lubang half double crochet pertama. Baris kedua, satu kali tusuk rantai. Membuat increase di masing-masing lubang, dimulai dari lubang yang sama dengan slip stitch. Diteruskan ya sampai selesai. Setelah selesai, slip stitch di lubang half double crochet pertama. Total stitch ada 18. Baris ketiga, membuat dulu satu rantai. Kemudian di lubang yang sama dengan slip stitch, buat half double crochet. Lubang berikutnya increase. Polanya kita ulangi. Membuat satu kali half double crochet. Lubang berikutnya increase. Pola tersebut diulangi sebanyak 9 kali. Total stitch ada 27. Sudah selesai. Kemudian slip stitch di lubang half double crochet pertama. Baris keempat diawali dengan membuat satu tusuk rantai. Dua kali half double crochet dimulai dari lubang yang sama dengan slip stitch. Satu, dua. Setelah itu, increase. Pola tersebut diulangi sebanyak 9 kali. Total stitch ada 36. Sudah selesai, langsung saja slip stitch di lubang half double crochet pertama. Baris kelima, polanya dimulai dengan membuat satu tusuk rantai, kemudian di masing-masing lubang isi dengan satu kali half double crochet. Totalnya ada 36 half double crochet.
diteruskan sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai membuat pola sampai baris ke-8. Jadi dari mulai baris 5 sampai 8 polanya sama. Setelah selesai, slip stitch di lubang half double crochet pertama. Baris ke-9 membuat 1 tusuk rantai, kemudian membuat 4 kali single crochet. Selanjutnya membuat decrease. Pola tersebut diulangi sebanyak 6 kali, total stitch ada 30. Setelah selesai, slip stitch di lubang single crochet pertama. Baris ke-10, 1 tusuk rantai, kemudian membuat 30 single crochet atau masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Setelah selesai, slip stitch di lubang single crochet pertama. Baris 11, 1 tusuk rantai, kemudian membuat 8 kali single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 tusuk rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian lewatin 14 lubang. Masukkan hakpen di lubang ke-15. Di situ membuat single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slip stitch di lubang single crochet pertama. Baris 12, 1 tusuk rantai, kemudian masing-masing lubang isi dengan 1 kali single crochet. Total ada 30 stitch. Untuk bagian rantai juga sama ya, diisi dengan 1 kali single crochet di masing-masing rantai. Diteruskan sampai selesai, sampai bertemu dengan stitch marker. Setelah selesai, slip stitch di lubang single crochet pertama. Baris 13, 1 tusuk rantai, kemudian masing-masing stitch isi dengan 1 kali single crochet.
totalnya ada 30 stitch. Setelah selesai slip stitch di lubang single crochet pertama, baris ke-14 dimulai dengan membuat 1 tusuk rantai, kemudian membuat 3 kali single crochet dimulai dari lubang yang sama dengan slip stitch. Selanjutnya, decrease. Pola tersebut diulangi sebanyak 6 kali, total stitch ada 24. Sudah selesai, langsung saja slip stitch di lubang single crochet pertama. Baris ke-15 di lubang back loop itu membuat dulu 1 tusuk rantai, kemudian 2 kali single crochet, lalu decrease. Pola tersebut diulangi sebanyak 6 kali, total stitch ada 18. Setelah selesai slip stitch di lubang single crochet pertama di lubang back loop, baris ke-16 membuat 1 tusuk rantai, kemudian 1 kali double crochet, single crochet di lubang yang sama dengan slip stitch, yaitu di lubang back loop, kemudian membuat decrease. Nah, pola tersebut diulangi sebanyak 6 kali, total stitch ada 12. Oke, polanya kita ulangi lagi. 1 kali single crochet, kemudian decrease. Setelah selesai slip stitch di lubang single crochet pertama di lubang back loop, selanjutnya membuat 1 tusuk rantai, kemudian membuat decrease sebanyak 6 kali. Ulangi sebanyak 6 kali. Setelah selesai slip stitch di lubang decrease pertama, setelah itu potong benang dan dirapikan. Selanjutnya membuat bagian rambut. Nah, di sini di lubang back loop kita akan membuat rambut. Di lubang back loop, masukkan hak pen di bagian atas, paling atas, kemudian tarik. Langsung saja membuat slip stitch, kemudian tusuk rantai sebanyak 40. Bagian ini aku skip. Setelah selesai membuat 40 tusuk rantai, slip stitch di lubang yang sama. Selanjutnya membuat 5 kali tusuk rantai. Setelah itu slip stitch di lubang berikutnya, di lubang yang ini. Kemudian membuat 5 kali tusuk rantai. Setelah itu slip stitch di lubang berikutnya. Polanya sama, terus diulang sampai sini.
Nah, ini sudah selesai ya. Sudah membuat 5 tusuk rantai, kemudian slip stitch. Polanya sama seperti tadi, buat lagi 5 tusuk rantai. Nah, slip stitch di bagian lubang belakang ini. Nah, di sini slip stitch. Kemudian membuat lagi tusuk rantai 5 kali, lalu slip stitch di lubang berikutnya. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya di bagian mulut, masukkan hakpun bagian depan di lubang yang ini nih. Kemudian tarik benang, membuat slip stitch, lalu di lubang yang sama membuat single crochet. Nah, masing-masing lubang isi dengan 1 kali single crochet, buat 14 single crochet. Sudah selesai membuat 14 kali single crochet. Geser sedikit bagian samping, di situ ada 2 lubang, masing-masing lubang isi dengan increase. Setelah selesai, geser ke bagian atas. Masing-masing lubang isi dengan 1 kali single crochet. Nanti totalnya ada 14 single crochet. Diteruskan ya sampai selesai sampai sini. Nah, setelah selesai, geser sedikit, di situ ada tersisa 2 lubang, isi masing-masing lubang dengan increase. Setelah selesai, langsung saja slip stitch di lubang single crochet pertama. Selanjutnya, membuat 1 tusuk rantai di lubang yang sama isi dengan 1 kali single crochet. Lubang berikutnya isi dengan 1 kali single crochet. Totalnya ada 36 single crochet. Diteruskan ya sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai. Langsung saja slip stitch di lubang single crochet pertama. Setelah itu potong benang dan dirapikan. Terima kasih sudah nyimak videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video tutorial saya berikutnya.